Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang merenovasi kandang reod. Selamat datang di kandang reod. Indukan kalkun semakin banyak, namun kapasitasnya masih terbatas. Ditambah juga di sini kita sediakan juga nanti untuk kamar buat ayam cemani. Ini nantinya diposisikan untuk indukan kalkun sedang bertelur di sana seadanya. Nampaknya cemani juga tertarik sama telur kalkun. Di sini khusus untuk ayam petelur satu pasang. Di sini nanti buat cemani indukannya di sini. Inilah kandang yang kami miliki. Sudah reod ternyata. Insya Allah kedepannya akan kami renovasi. Mohon doanya pada rekan-rekan dan sahabat agar segera terwujud. Karena ini kapasitasnya sudah tidak bisa menampung lagi. Apalagi nanti kedepannya akan ditambah indukan kalkun yang baru. Full semua ini nanti diisi kalkun. Sehingga cemani direncanakan membuat kandang yang baru. Belum selesai pengerjaannya, hanya disekat-sekat seperti ini. Mungkin nanti selebihnya dikasih pintu. Ini masih bercampur bersatu sama lain antara kalkun, cemani dan juga petelur. Ini salah satu indukan yang kami miliki, jenis golden palm, pacaknya ini alhamdulillah bagus. Pejantan yang ini yang kami proyeksikan segera bertelur. Indukan cemaninya masih kecil-kecil. Ini yang sudah betinanya mungkin hanya ayam cemani biasa, tidak sebagus yang rekan-rekan miliki. Itu juga ayam cemani yang kemarin kita rescue yang tidak terawat di penjualnya. Kita beli. Nampaknya ini sedang mengerami telur kalkun ini. Telur kalkun dirami sama cemani. Insyaallah boleh. Nampak sayap juga sudah rontok ini. Tidak terawat oleh pemilik sebelumnya. Banyak bekas luka di sini di punggungnya juga tuh. Luka-luka dikarenakan berkelahi dengan ayam bangkok ataupun ayam kampung. Kedepannya kita akan satukan dengan pejantannya. Proyeksikan ini lidah hitam nanti. Diproyeksikan untuk lidah hitam. Ya, kalau ini jenis lidah abu semua, tidak ada yang bagus di sini. Insya Allah kedepannya bisa semakin baik. Sudah, saya akan lanjut untuk renovasi kandang. Masih berantakan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.